Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video update mengenai Vicky dan Tukba ya teman-teman. Dan walaupun Tukba udah hampir 2 hari lebih ya nggak ada berita nih teman-teman, nggak ada instastory, nggak ada live. Kalian kangen nggak gitu kan? Karena di grup sharing corner juga nggak banyak berita tentang Vicky dan Tukba ya teman-teman. Jadi banyak ngelantur bicarain yang lain gitu ya, terutama bola. Memang ya lagi demam-demamnya bola ya, jadi kita nggak bisa salahin ya. Mungkin teman-teman banyak yang fokus ke apa ya, pembicaraan tentang bola gitu ya. Jadi langsung aja gue mau ngereaksi instastory dari Vicky Naki nih yang kemarin, karena nggak banyak instastory yang bisa kita bahas ya, kayak Mama Eva itu nggak sampai sekarang storynya ya tentang kegiatan sehari-hari dia aja gitu ya, nggak ada hubungannya sama Vicky dan Tukba gitu teman-teman. Dan yang lain juga kayak Nada Barda, apalagi Duta nih, nggak setelah ulang tahun nggak pernah update lagi ya. Langsung aja kita instastory. Oh ya, yang ini tentang Vion kemarin ya. Ya gue pengen ini juga, nggak mau ngelirisin juga sih, dan nggak ada komen yang negatif juga tentang masalah ini, karena gue kemarin mengangkat tentang tagar Save Vion gitu ya. Ya teman-teman, kalau yang belum tahu ya, itu bagian dari ini aja ya, joke aja, jadi for fun aja gitu ya teman-teman. Nggak bermaksud apa-apa, nggak bermaksud jahat, nggak bermaksud negatif, nggak bermaksud provokatif gitu ya. Karena ya gue lihat emang nggak ada pembahasan tentang Vicky Tukba. Akhirnya ketika gue bikin secara spontan kemarin, gue ngelihat di IG-nya Vicky Naki nggak ada album atau sorotan tentang Vion gitu, adanya cuman Wolfin aja gitu. Jadi kepikiran buat gue untuk mengangkat tema itu, tapi bukan bermaksud apa-apa ya teman, cuma bercanda aja. Apalagi kan kita tahu kalau Tukba itu suka banget sama Vion gitu ya. Siapa tahu di Vicky IG-nya nggak ada tentang Wolfin, nanti di IG-nya Tukba ada tentang sorotan tentang Vion gitu. Jadi ya itu bagian dari bercanda ya teman-teman. Gue harap kalian ngerti. Ya sampai sekarang nggak ada komen yang negatif tentang masalah itu ya. Itu gua rasa kalian juga udah ngerti ya. Chicos. Dan ini adalah IG story kemarin sih, kemarin malam lah. Malam-malam nih, kira-kira jam 11-an kalau enggak salah ya. Vicky Naki ini reply statusnya Tan Boykun ya, teman-teman. Jadi kita apain nih, guys, anaknya. Kita apain nih guys, enaknya Vicky Naki. Wah seru banget sih disiksa Bang Bara. Ya Tan Boykun termasuk YouTuber yang sukses ya teman-teman. Jadi kemungkinan banyak followernya dia nggak follow Vicky. Kemungkinan besar ya, karena Tan Boykun ini followernya banyak ibu-ibu yang udah berumur gitu ya. Ya enggak, ya tentu yang sepantaran sama Vicky juga banyak gitu. Maksud gua acara makan-makan itu kan kebanyakan ibu-ibu ya teman-teman. Maksudnya di luar dari YouTube-nya Vicky gitu. Jadi dengan dikenalkan seperti ini, Vicky bakal lebih dikenal banyak masyarakat gitu. Apalagi ya enggak hanya kolaborasi dengan YouTube yang sama gitu ya, yang misalnya kolaborasi sama sesama Ome TV gitu ya. Itu kan artinya fansnya Ome TV hampir sama gitu ya. Fansnya YouTuber itu kemungkinan besar sangat hampir sama dengan fansnya Vicky juga gitu. Kecuali fans-fans kayak YouTuber seperti ini ya, Tan Boykun ya. Acara makan-makan yang lumayan sadis gitu. Karena beberapa videonya dia viral ya, ya ketika yang siapa tuh yang sampai dilarikan ke rumah sakit ya, itu juga artis-artis besar juga gitu ya. Jadi kemungkinan untuk menambah follower dari YouTuber dari fansnya Tan Boykun itu berpeluang sangat besar gitu teman-teman. Jadi yang nggak kenal sama Vicky, akhirnya mereka yang fansnya Tan Boykun bakal kenal. Itu maksud gue sih. Jadi bagus banget Vicky bisa kolaborasi sama Tan Boykun. Gue harapin yang lainnya juga ya. Sebenarnya Vicky udah sering banget ya kayak Ria Ricis, terus
yang cewek itu ya, YouTuber juga, sama Deddy Kobusier juga pernah gitu. Tapi ya jangan sampai kena Deddy Kobusier lagi ya, kalau enggak ada masalah gitu. Kalau sekarang identiknya Deddy Kobusier kan kalau ada masalah larinya ke podcastnya Deddy Kobusier gitu. Sama ya gitulah. Ya mudah-mudahan enggak ya, Fik. Jadi bisa apa deh? Collab sama YouTuber yang lain. Dan gua yakin nilai jual Vicky terhadap YouTuber lain, kan biasanya YouTuber itu kan mempertimbangkan bagaimana sih kalau gue collab sama orang ini nih, apakah dia bisa menggiring fan-nya ke tempat gue gitu. Itu gue pasti yakin ya, itu salah satu kriteria orang mau berkolaborasi gitu ya. Kalau gue, menurut gue ini sangat imbang ya. Gue yakin banyak banyak fansnya Vicky itu nggak ngikutin Tamboy Kun juga ada. Jadi Tamboy Kun juga berharap dari fansnya Vicky juga bisa ngeliat YouTube-nya Tamboy Kun misalnya. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Itu yang diharapkan terjadinya kolaborasi gitu ya. Dan berharap dengan yang lainnya juga ya. Dan ya Vicky juga harusnya nggak hanya yang terkenal aja, yang mau booming nih, rising star misalnya dia deketin. Wah, itu keren juga. Dan gue nggak tahu nih apakah Vicky yang bikin juga konten atau enggak nih, apa cuma Tamboy Kun aja yang bikin ya gitu ya. Guys, ada siapa nih guys? Gue yang mantap. Berani-beraninya dia main ke dapur Tamboy Kun. Kirain tadi datang, ayolah main sini, kita bakal makan makanan enak. Gue ternyata, pokoknya tungguin videonya. Gimana Vicky? Enak banget, cuma okay. Memang pedas banget, makin lama makin pedas, tapi enak banget dan nagih gitu. Jadi disiksa tapi juga dihormati gitu, gimana? Di antara. Jadi ya udah seperti biasa ya, Tamboy Kun biasanya yang pedas-pedas gitu kan, sampai ada yang ke rumah sakit, kalau nggak salah cabai apa gitu ya, yang berapa tetes itu langsung bereaksi gitu kan. Ya mudah-mudahan Vicky nggak apa-apa ya, pulang-pulang jangan mencret-mencret Vicky. Jadi tungguin videonya yang mungkin bakal muncul di video Tamboy Kun ya. Dan gue berharap ini efek dominonya nanti lebih besar lagi ya. Jadi setelah Tamboy Kun siapa lagi ini? Kira-kira siapa aja YouTuber yang pantas berkolaborasi dengan Vicky teman-teman? Ya, yang paling enggak yang sejajar atau lebih tinggi nilai dalam kontennya itu di per YouTuber Lan Indonesia gitu ya. Kira-kira siapa aja kalian tulis di komentar supaya kita nanti usulkan. Vic collab dong sama ini, Vic collab dong sama ini. Jadi sekarang Vic itu bisa meninggalkan Ome TV. Bukan meninggalkan sih, bisa membagi Ome TV ke konten-konten lainnya. Walaupun Vicky pernah bilang kementerian yang waktu kemarin itu seminar Kementerian Keuangan itu, kalau mau jadi YouTuber itu harus fokus dalam satu konten. Itu kalau menurut gue itu benar, kalau itu baru merintis itu. Kalau itu baru merintis. Tapi kalau udah besar seperti Vicky ini, kalau cuma fokus dalam satu bidang aja, kayaknya enggak deh teman-teman. Enggak selalu berhasil dengan hal seperti itu, karena orang banyak juga yang bakal bosen teman-teman. Jadi apa yang dilakukan kayak Baim juga, enggak hanya fokus sama giveaway dan macam-macam, dia banyak bereksplorasi tentang YouTube yang lainnya gitu kan. Seperti halnya Rans Entertainment, kenapa bisa berkembang sama sampai sekarang, nggak hanya fokus sama satu bidang aja, dia semuanya dia YouTube-in gitu, bahkan ke anak-anaknya dan macam-macam gitu kan. Jadi benar apa yang dilakukan Vicky untuk fokus dalam satu bidang, tapi itu bagi kita yang baru mulai kayak gua nih. Kalau gua sih ya, gua bukan YouTuber ya, gua tuh cuma hobi-hobi aja, iseng. Nggak bermaksud jadi YouTuber besar juga gitu ya, apalagi terkenal gitu, enggak. Jadi ini buat kalian ya yang masih muda, masih pengen punya karir di YouTube, ya ikutin kata Vicky. Pertama fokus dulu
kalau kalian udah merasa wah gue udah ada di titik yang nyaman dan follower gue itu memang sukanya sama gue bukan sama hanya konten gue aja, itu kalian udah bisa kemana aja teman-teman. Dan diusahakan memang berkonten apapun, apa yang dilakukan sama Atta Halilintar dan lain-lain, kalau udah di tahap nyaman gitu ya. Cuma dengan 11 ribuan. Jadi itu aja. Oh ya, ada berita tentang dari Ariagasi ya. Ini masih berhubungan baik sama Catherine ya. Sebenarnya gue kasihan juga sama Catherine ya, udah nyamperin ke Indonesia. Si bangke akhirnya deket juga sama si Songwol ya gitu. Tapi yang namanya jodoh kita nggak tahu ya teman-teman. Ya, kita nggak tahu isi hati dari Ari Agassi, isi hati dari Catherine, isi hati dari Songgul ya. Biarin aja berjalan, kita nggak usah. Seperti halnya dengan Vicky, kita nggak usah ikut campur ya, kita cuma menilai aja ya teman-teman. Oh ya, banyak dari follower gue juga bilang, wah nggak usah bahas tentang ini ya. Nggak masalah sih, gue bebas-bebas aja. Selama ini gue nggak hanya bahas tentang Vicky juga, tentang yang lain juga ya teman-teman. Tapi itu kebebasan aja, kalau kalian nggak suka gue ngebahas ini tinggal di skip aja kan, enak gitu tanpa harus berkomentar, oh bang begini-gini, jadi nggak enak bro, jadi nggak enak. Lebih baik kalau misalnya nggak suka ya di skip aja untuk berita tersebut gitu ya. Songgo, bye bye, I will go to Indonesia tomorrow. Sudah. Oh my god. They are together right now guys. Yeah. Sude sama Songgul. Sude tuh cakep lah sebenarnya dia tuh. Enggak tahu kenapa apa ya, ya mungkin kalau Sude itu kayaknya masih kekanak-kanakan. Masih kecil lah. Nah, mungkin umurnya lebih muda ya, dan Songgul kayaknya lebih dewasa, hampir sepantaran sama Ari mungkin ya. Jadi mungkin ya lebih fokus ke Songgul ya daripada Sude, walaupun Sude ini bagus banget menemani Ari dari sejak di Turki gitu. Itu perlu diapresiasi sama Ari ya, dan gue yakin iya. Dan ini kayaknya perpisahan ya, kamu yeay. Cool, Cokusel. Jadi itu kayaknya perpisahan, Ari bakal balik ke Indonesia teman-teman. Ya itulah ending dari chapter 1 ya. Apakah ada chapter 2, chapter 3, chapter 4? Gue yakin bakal ada teman-teman. Kalau memang Ari serius sama Songgul. Apalagi Songgul keluar dari kerjaannya dan macam-macam gitu ya. Kalau nggak serius, wah sayang banget, kasihan Songgul. Nggak, tapi kita nggak tahu ya Songgul keluar dari kerjaan apa karena Ari atau memang kemauan dia sendiri gitu ya. Tapi Ari harus memperhatikan Songgul ya. Jangan-jangan dia bilang enggak bukan karena Ari, tapi pada dasarnya dia memang ingin memuaskan Ari gitu. Istilahnya karena datang ke Indonesia nggak ditemani, akhirnya bisa aja seperti itu ya. Jadi Ari harus lebih peka lagi apa yang terjadi dengan kerjaan Songgul dan macam-macam gitu ya. Mudah-mudahan ya. Dan gue sih berharap ada session ada chapter 2 dan seterusnya seperti sama Vicky gitu teman-teman. Jadi kita punya cerita banyak gitu. Dan kapan nih siapa Alif sama Celine gitu. Dan yang lainnya gitu ya. Oke. Gitu aja teman-teman. Update dari gue, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Monggo. Bye-bye. Bye-bye. I will go to Indonesia tomorrow. Yeah. Bye-bye. Sudah.